Sule! Prikitiu! Mas. Apa, Dik? Saya pikir Mas Tio mengkhianati saya. Mana mungkin saya hianati nanti. Lawang hidup di Jakarta aja susah. Makanya Adik tak suruh datang ke sini. Biar aku tenang. Mas. Kita kapan ya punya rumah kayak gini? Sebentar lagi, Dik. Iya, Mas. Kapan? Ya, kira-kira 100 tahun lagi. Lihat, Pak Tio. Bukti sudah di depan mata. Bukti apa? Itu adalah selingkuhannya Pak Tio. Iya. Selingkuhan dari mana? Saya nggak kenal sama dia. Nggak kenal gimana? Orang udah jelas. Udah hajar, Mur. Masih nggak mau ngaku. Iya, masih nggak mau ngaku. Aduh, Mas, jangan, Mas. Mas, jangan, Mas. Kasihan, Mas. Udah, Gun. Lo diam aja. Lagian ngapain lo pakai bawa-bawa anak genderuwo segala? Gua takut-takutin Pak Tio. Udah, jangan repot-repot. Cukup kita berdua aja yang beresin. Mas, Mas, ini bukan anak genderuwo. Terus apa? Robot gedeg? Bukan, ini suami saya, Mas. Hah? Suami kamu? Katanya suami kamu Pak Tio. Maaf, Bu. Ini juga Tio. Namanya Sutiono. Jadi, bukan pernah Tio? Bukan, Bu. Maaf. Saya salah alamat. Cepat, lepasin. Lihat sendiri, kan? Bukan saya yang salah. Gara-gara kamu semuanya, ya? Sabar, Pak Tio. Kayaknya ini sudah terjadi kesalahan kecil, Pak Tio. Kesalahan kecil kamu bilang? Udah bonyok kayak gini, kesalahan kecil? Hah? Ini semua gara-gara kamu? Jangan salah paham lagi, Pak Tio. Ini semua adalah idenya Makmur, Pak Tio. Makmur! Berani kamu melawan saya, ha? Wah, saatnya menyelamatkan diri nih kayaknya nih. Ini bukan salah saya, Pak. Sumpah, Pak. Sumpah. Sule, ini semua salah Sule. Sule? Iya, Pak. Sule. Jalan-jalan bareng si bapak sambil makan ikan lele. Gua bilang apa? Awas, ada Sule. Begitu. Bisa jadi barang.